PSIS lepas Pratama Arhan ke Jepang. Gapai cita-citamu setinggi mungkin. Pratama Arhan bersiap berangkat ke Jepang. Pemain timnas Indonesia itu akan bergabung dengan klub pelabuhan barunya, yakni Tokyo Verdy. Pada Jumat 25 Februari, Arhan resmi berpisah dengan PSIS Semarang. Ia akan bertolak dari Bali ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke negeri Sakura. Hal itu diketahui melalui unggahan Twitter PSIS Semarang. Tak luput, tim Laskar Mahesa Jenar juga menuliskan salam perpisahan dengan menyemangati Arhan. Hari ini Arhan bertolak dari Bali ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke Jepang, tulis PSIS di Twitter. Laga melawan Borneo FC pada Kamis 24 Februari kemarin menjadi pertandingan pamungkas Pratama Arhan bersama PSIS. Di laga yang berkesudahan imbang 1-1, Arhan tampil penuh selama 90 menit. Arhan resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar klub J-League 2 Tokyo Verdy pada Rabu 16 Februari lalu. Wonderkid berusia 20 tahun ini diikat dengan durasi kontrak selama 2 tahun yang efektif pada 1 Maret 2022. Sementara itu, kepindahan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy sendiri tak terlepas dari peran Dusan Bogdanovic. Dusan Bogdanovic merupakan agen dari Pratama Arhan. Pengumuman terkait transfer ini pun juga diunggah oleh Dusan Bogdanovic melalui akun Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Dusan membeberkan terkait kontrak yang didapatkan Pratama Arhan. Dikatakannya, Pratama Arhan diikat kontrak selama 2 tahun. Tak lupa, Dusan mengucapkan terima kasih kepada pihak PSIS Semarang yang sudah melepas Pratama Arhan. Dusan menilai langkah ini menunjukkan jika PSIS Semarang merupakan klub yang peduli dengan kemajuan para pemainnya.